Assalamualaikum. Saya nak bagi petua lah cara-cara buat sambal tumis. Sambal tumis orang Minang. Mula-mula blender cili merah dengan bawang 3 ulas potong-potong. Blender sampai halus. Lepas tu ambil bawang lagi 3 ulas, iris-iris kecil-kecil. Lepas iris kecil-kecil, ambil minyak, goreng. Goreng bawang tu sampai naik bau. Lepas dah naik bau, baru masukkan cili dia, cili merah ni yang dah di blender. Lepas tu masukkan tomato. Tomato tengok cita rasa masing-masing. Kalau saya letak tomato 2 biji. Potong iris-iris masuk ke dalam sambal ni. Lepas ni kacau. Tunggu betul-betul dia kering sikit. Betul-betul masak. Betul-betul naik bau. Lepas tu saya goreng ikan. Saya goreng ikan selar. Basuh ikan selar ni. Basuh bersih-bersih. Potong. Potong empat. Lepas potong empat, basuh semua dah bersih. Ambil asam nipis. Asam nipis, perah sikit je. Lepas tu ambil garam sikit. Lepas tu goreng. Lepas goreng, dah apa semua, angkat. And petai. Petai ni sebelum digoreng, basuh dulu. Basuh dulu bersih-bersih. Basuh. Lepas tu baru gunting ikut saiz. Lepas gunting apa semua. Gunting-gunting kecil-kecil. Lepas tu dah settle semua. Okey, basuh sekali. Lepas tu ambil garam. Gaul, goreng sampai garing macam ni lah. Biasa kalau petai ni kan, biasa kita buat sambal tumis udang, petai dengan udang kan. Sekarang ni terpulang dengan kita. Kita nak buat apa saja petai ni boleh. Petai ni saya akan buat sambal tumis ikan tadi, ikan selar ni dengan petai. Saya nak campurkan sekali. Saya memang nak campurkan sekali dengan ikan dan sambal. Memang sedap. Biasa kalau sambal ni, saya letak tomato supaya dia kurang pedas. Kurang pedas dan sedap. Lagipun tomato ni dia dari sayur kan? Lagi baguslah. Saya tunggu dulu sampai berapa minit. Betul-betul garing. Betul-betul naik bau. Sebab ini dia nak kering dah ni, ha, nampak. Ni tomato yang kecil-kecil ni, ni tomato dia, ni tomato. Saya iris-iris tadi. Op. Yang ni bawang dia. Dia campur sekali. Sekarang ni kita buat cara apa yang kita nak. Bukan semestinya petai campur ikan bilis baru sambal tumis tumis macam ni atau tumis lain lah. Petai ni semua boleh masuk. Kita masak apa je mesti sedap petai. Tapi kenapa, nak tahu kenapa dengan kulit-kulit dia? You nak tahu tak kenapa saya goreng petai dengan kulit-kulitnya? Petua kulit petai ni. Kulit petai ni kalau dimakan sekali dengan petai-petai dia, kulit ni ni ubat. Dia ubat ubat mencegah sakit pinggang. Yang inilah kulit dia sebenarnya, khasiat dia lagi banyak daripada dia punya isi dia. Kulit ni ni kalau kita makan, dia akan sembuhkan lah. Dia bukan sembuhkan je, dia baguslah untuk masalah sakit pinggang, sakit masalah ni lah.
Ini memang bagus. Bagus. Sikit lagi dalam berapa minit. Saya akan tunggu dia kering sikit saja. Sikit lagi. Sebab dia ni masih lagi cair. Ha. Lagipun bau dia. Bau dia lagi sikit lagi lah dia akan naik. Ini bau bau sambal dia lagi sikit lagi. Dia naik dan dia berwangi. Barulah masukkan ikan tadi dengan petai. Garam letak kat sambal ni, cukup rasa lah. Dia kena rasa dulu, masukkan garam, rasa dulu. Kalau dah terasa dia punya garam, ah baru okey. Biasa kalau petai ni untuk sambal tak payah goreng, tak apa. Tapi kalau tak payah goreng, masuk je ke dalam sambal tu boleh. Tapi jangan dengan kulit lah. Yang ni sengaja saya goreng sebab dia ada kulit. Kulit ni kalau garing baru sedap dimakan. Tapi kalau macam saya tak goreng, dia punya kulit, dia rasa kurang ni lah. Jadi goreng dulu kulit ni dengan dia punya isi dia, baru sedap. Okey. Yang ni sekarang ni. Alright, sikit lagi eh. Sikit lagi saja. Dia akan naik bau. Kalau dia dah naik bau, ni dah mula-mula naik bau dah. Naik bau ni dia bau wangi. Bau wangi sambal, sambal lado tumis. Sikit lagi eh. Tengok nampak. Okey. Kita masukkan petai. Petai ni eh. Petai kita masukkan ni. Okey. Okay, kacau dulu. Banyak dia punya sambal kan? Okay.
ini, biarkan dulu. Biarkan dalam berapa minit. Sebab petai dah masuk. Petai dah masuk. Petai dah masuk. Okey. Okey. Lepas tu masukkan sambal. Masukkan ikan. Sambal lah ikan. Okey, dah masuk dah. Okey, kacau. Kacau sampai sebatih. Okey. Okey, sambal dia dah masak. Sambal dah masak. Okey, dia pun dah naik bau wangi. Dah sebati semua. Nanti lebih sambal. Okey. Okey, barulah boleh dihidangkan. Ni nama dia sambal lado. Sambal tumis ikan dan petai. Ikut masing-masing lah. Cita rasa masing-masing. Okey, bye.